guys, bawa-bawa nama Nagita Slavina, personil JKT48 ini ngaku mau jadi istri kedua Raffi Ahmad jika. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Sudah hal yang biasa jika Raffi Ahmad kerap digosipkan dengan sederet artis cantik tanah air. Selain karena dirinya memang tampan dan kaya raya, Raffi juga dinilai memiliki daya pikat yang membuat banyak wanita tergila-gila. Maka tak ayal jika suami Nagita Slavina tersebut tetap dikagumi dan jadi idaman meski sudah diketahui telah memiliki anak dan istri. Seperti yang baru-baru ini terlihat, salah satu personel JKT48, Haruka, blak-blakan mau jadi istri kedua Raffi Ahmad jika Nagita Slavina mengizinkan. Namun, hal tersebut tentunya bukan hal yang serius ketika diutarakan oleh wanita cantik asal Jepang itu. Pasalnya, selain dikenal polos, Haruka juga dikenal sebagai seleb yang kocak dan selalu blak-blakan. Hal ini dilansir di netizen dari unggahan akun Instagram @bunstatic pada Senin 24 Oktober 2022. Mau jadi istri kedua? Misalnya, Kak Raffi sama Mbak Gigi kan nikah tuh. Kau udah nikah, udah. Iya, udah nikah tuh. Nah terus, misalnya Kak Raffi mau nikah sama aku, kalau Mbak Giginya ayo, ya ayo aja sih. Ih, gampang banget ya. Aku jadi cowoknya, aku gak terima. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like. Jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys.